Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SIS selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SIL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SIL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SJL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SJL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SJL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SJL, KS dan MH memerintahkan bawahnya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar Amerika sampai dengan 10.000 dolar Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SJL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SJL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan